kembali di vlog saya. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat dan selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa dimanapun berada. Amin ya Robbal Alamin. Di vlog kali ini, ketika saya mengutak-atik HP dan membuka-buka lokasi keberadaan tentang suatu desa, saya menemukan sebuah klaster pemukiman yang megah dan mewah yang terletak di suatu perbukitan yang indah dan alami. Dan setelah ditelisik lebih jauh lagi, ternyata rumah-rumah ini adalah dimiliki oleh hampir 80% pengusaha roti bakar. Dan mereka mengembangkan sayap usahanya bukan saja di Pulau Jawa, tapi sudah merambah ke seluruh pulau di Nusantara ini. Untuk lebih memfokuskan lagi penglihatan nyata ini, mari kita mengintip dan sedikit mereview rumah-rumah tersebut. Oh iya teman-teman, sebelum berangkat dan mereview rumah-rumah mewah dan megah itu, saya akan mencoba dulu membuka Google Map. Nah inilah rupanya saya temukan lokasi rumah-rumah tersebut. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung berangkat menuju ke lokasi. Jalanan menuju ke rumah-rumah mewah dan megah yang berada di sekitar tebing perbukitan di wilayah selatan Majalengka. Jalanannya alhamdulillah cukup bagus sekali. Kiri kanan jalan banyak pepohonan, membuat suasananya semakin indah dan cantik. Oh iya teman-teman, di sekitaran sini udaranya sejuk sekali dan jauh dari polusi udara. Oke teman-teman, sekarang saya sudah hampir sampai di lokasi. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan berbincang-bincang dan mengajak dialog warga di sekitaran desa ini. Ah, Damang. Alhamdulillah. Kemana wae ate mi terpendak-pendak? Jenguk vlog. Mohon, Damang ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, Damang. Alhamdulillah. Ah, pada ngiring tumaros sekedap. Punten pisannya aja. Ieu teh di ditu bumi teh mini sarae mini marewah. Di ditu teh usahana sok kawan naon, ah? Kana roti di dieu mah sarae teh. Oh, di desa ieu teh kana roti. Oh, masyaallah tapi alhamdulillahnya bumina mini sarae mini marewah. Ari salana di daerah mana, ah? Tarbi. Kinten-kinten daerah mana? Di Sabang sampai Merauke we, terus aya di dieu. Dari Sabang sampai Merauke. Urang dieu sadaya. Orang Ciranca. Orang Ciranca. Oh. Jadi Papua, Kalimantan, di seluruh pelosok-pelosok ada ya? Seluruh. Ayo, oh ada. Iya. Ya saya ikut senang, ikut bahagia. Rumah-rumahnya bagus-bagus, masyarakatnya makmur-makmur. Alhamdulillah. Semoga kedepannya makin sukses, ah. Amin. 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 Walaupun di kampung juga ini rumahnya megah-megah ya, ayah. Ini motornya juga baru. Itu kayak lagi, ah juga lagi kebangun ya? Oh itu ngebangun berapa lantai itu, ah? Dua. Oh di situ dua lantai? Dua. Oh iya, semoga itu apa cepat beres ya ayah rumahnya ya. Iya. Mampir dulu tuh. Terima kasih, A. Makin sukses aja, eh. Ini dulu rumah yang ini yang ini. Iya, yang hancur itu. Yang hancur ini ya ayah. Kenapa ya, itu, A? Emang itu ngegeser itu. Ngegeser ya, tanahnya ya. Tanahnya ngegeser. Hmm. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai bangun lagi yang itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga keluarga pada sehat, makin sukses ya ayah. Amin, amin. Amin. Dan inilah adalah sebuah potret kesuksesan dari para pengusaha roti bakar dengan berbagai rasa. Seperti ada rasa keju, rasa stroberi, rasa coklat nenas, dan rasa paling komplit dan istimewa 5 rasa. Seperti yang terlihat di video ini, berbagai rasa tipe rumah ada di sini. Dan juga dilengkapi dengan ceiling raft yang tinggi-tinggi untuk menambah lantai balkon sehingga tidak akan menghalangi pandangan view ke alam luas bebas yang indah dan sejuk. Semoga semua ini menjadi inspirasi dan memotivasi untuk segera kita bergegas dan bangkit, bahwa segala apapun usaha
Dan seberapa besar atau sekecil apapun suatu niat usaha, jika kita mau menjalaninya dengan ulet dan telaten, dengan doa dan tanggung jawab disiplin yang tinggi, insya Allah pasti berhasil. Dan inilah fakta-faktanya, bukan hanya sekedar manis di mulut atau lip service, tapi inilah kenyataan. Dan ini adalah tipe rumah mewah bergaya modern Eropah, berwarna abu sejuk dengan kanopi teras yang tinggi serta halaman depan dan samping yang cukup luas. Dipandu lantai kuning muda berukuran 30x30 cm menambahkan kokohnya rumah ini. Pagar teras di lantai atas dipasang dengan tralis pagar yang sangat mewah sekali, menambah rumah ini semakin cantik. View dari lantai atas ini langsung ke rumah-rumah milik warga yang berada di tebing-tebing perbukitan, menambah suasananya semakin indah dan cantik. Bikin betah, bikin nyaman tinggal di kampung ini, tinggal di desa ini. Subhanallah, sungguh luar biasa. Dan ini adalah sudut pandang dari bagian atas dari rumah mewah megah yang bergaya klasik modern minimalis, dilengkapi atap genting pergola yang kokoh. Dan di samping rumah ini juga dilengkapi dengan sesosok gazebo untuk nyantai di atas kolam ikan sebagai penyejuk mata dan untuk menyalurkan hobi memancing. Luar biasa paduan yang serasi saling melengkapi. Adalah sebuah kesuksesan hasil yang nyata daripada pengusaha roti bakar. Rumah megah mewah dua lantai berkelir anggun putih ini bergaya klasik modern Eropa, ditopang dengan dua pilar dobel utama di depan dan beberapa pilar lainnya di kiri kanan dan samping, yang terletak menopang bagian atap rumah dan sebagai dekorasi yang megah. Dan ini jalan utama menuju ke rumah mewah megah yang berdiri kokoh dua lantai bergaya Eropa. Di teras utama lantai 1 dan lantai 2 dilengkapi juga dengan pintu utama besar yang terbuat dari kayu jati yang besar, dan dilengkapi juga dengan jendela kayu berbingkai kaca besar yang unik. Terlihat bagian kanan adalah sebuah garasi. Dan untuk proteksi keamanan dilengkapi juga dengan CCTV dan tembok besi yang besar dan kokoh. Dan kenyamanan rumah-rumah ini sangat luar biasa karena dikelilingi juga oleh perbukitan yang hijau dan sejuk. Luar biasa megahnya, bagai rumah-rumah yang berlokasi di Pondok Indah Jakarta. Dan ini rumah-rumah megah mewah lainnya milik warga kampung ini, berdiri kokoh di sekitar perbukitan. Nah teman-teman, sekarang saya akan jalan-jalan sambil ngabuburit menelusuri jalanan yang sangat indah ini. Dan subhanallah, kiri kanan jalan terdapat berdiri kokoh rumah-rumah megah nan mewah. Sungguh luar biasa desa ini. Kita doakan semoga warga masyarakat yang ada di desa ini semakin maju, semakin makmur, tambah sukses ke depannya dan dilimpah ruahkan milik rezekinya. Dan saya akan berdoa juga buat para viewerku tercinta yang selalu setia menonton YouTube-nya Rahmat Channel.
Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan, dimudahkan, dilimpah ruahkan milik rizkinya dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Yuk simak videonya sampai tuntas teman-teman, sambil menikmati suasana-suasana keindahan pedesaan di wilayah selatan Majalengka ini. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan dalam rangka mengintip dan sedikit mereview tentang rumah-rumah megah mewah yang dimiliki oleh pengusaha roti bakar dengan mengusung konsep sebagai modern, compact house, dan multifungsi yang mengutamakan kebutuhan, kenyamanan, dan keamanan bagi penghuni, yaitu pengusaha sukses roti bakar dan kaum milenial. Terlihat setiap sudut diciptakan dengan mengutamakan kenyamanan dan desain yang cocok dan bisa langsung menyesuaikan dengan kondisi new normal. Lokasi ini betul-betul merupakan suatu klaster tempat tinggal ideal, lingkungan hunian yang ideal, dan berada di kawasan yang strategis yang menyatu dengan alam. Dengan melihat kondisi ini, keunggulan yang diberikan, tidak heran jika hunian ini bernilai tinggi. Lokasi ini menjadi pilihan tempat tinggal yang memiliki nilai investasi tinggi, terlebih dengan letaknya yang berada pada lokasi strategis dan dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti kota. Hunian ini menjadi gambaran akan sebuah pengembangan perkotaan di perbukitan untuk masa depan yang ideal, dengan mengutamakan alam yang asri dan sejuk, dengan konsepnya yang mengutamakan fungsi tempat tinggal, belajar, bermain, dan berbagai fasilitas dan sarana menarik lainnya. Sebagai hunian rumah, memaksimalkan fungsi ruang secara vertikal dengan pencahayaan serta ventilasi yang baik. Rumah ini luar biasa indah dan megah, yang terletak di perbukitan dan alam lingkungan yang dikelilingi pegunungan. Semoga kita semua bisa mewujudkan mimpi yang masih tersisa di usia ini dengan memiliki rumah-rumah modern megah dan mewah ini. Amin ya robbal alamin. Kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada ucap kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.